Terlancang kangkangi Kemenkes, seenaknya ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat. Kemenkes angkat bicara, menolak tegas. Kosakata rumah sakit diganti. Ya, kosakatanya doang. Bangunannya, pelayanannya, dan lain-lainnya gue nggak tahu diganti apa enggak. Kata Pak Anies, kenapa kosakata rumah sakit diganti? Agar masyarakat, bukan cuma orang sakit aja yang ke situ, orang yang mau sehat juga mesti ke situ. Emang orang sakit nggak mau sehat? Jadi penamaan ini sebagai doa. Mudah-mudahan dengan adanya rumah-rumah ini, maka warga Jakarta menjadi lebih sehat. Kita berharap agar mindset ini nanti muncul di dalam pengelolaan rumah sakit juga. Jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat di Jakarta nantinya melihat fasilitas-fasilitas yang ada sebagai fasilitas untuk sehat. Anies kembali menetapkan sebuah rekor baru sebagai pemimpin paling pintar menata kata ketimbang menata kinerja. Kalau bicara soal ganti-ganti nama istilah, maka Anies jagonya. Dulu nama partai di Pulau Reklamasi diubah, nama jalan juga diubah seenaknya, hingga bikin warga sekitar kerepotan. Sekarang, nama istilah rumah sakit juga diubah. Namun, kebijakan Anies itu ternyata menuai kritik dari anggota DPRD DKI. Seperti dilansir dari republika.co.id, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengkritik Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan yang mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Ia mengatakan, perubahan nama rumah sakit milik DKI Jakarta menjadi rumah sehat akan menimbulkan kerancuan. Menurut ia, jika Anies hanya mengartikan dari bahasa serapan Inggris, hospital, menjadi dua arti, akan lebih membingungkan. Hal itu mengingat perubahan rumah sehat hanya dilakukan pada RSUD DKI. Kata Gilbert pada Rabu 3 Agustus, tapi rumah sakit di luar RSUD masih sama dan mempunyai arti yang berbeda. Ini membingungkan mereka yang tidak sekolah. Ia melanjutkan secara nasional, rumah sakit masih dikenal sebagai rumah sakit dan bukan rumah sehat. Karena itu ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Anies agar tidak sembarangan menggantinya tanpa membicarakan hal ini dengan ahli tata bahasa. Ia berkata, juga harus meminta pendapat dari Kemenkes. Menurut Gilbert, hal itu tidak sama dengan penamaan jalan yang merupakan wewenang DKI, meski alasannya kurang tepat. Terlebih saat penggantian nama jalan, dinilai Gilbert dilakukan 2 bulan menjelang akhir jabatan. Kata Gilbert, secara mendasar tidak ada yang dilakukan Gubernur Anies selama menjabat untuk rumah sakit di DKI. Selama pandemi COVID sedang di puncak, malah pemerintah pusat yang menopang pengobatan seluruh pasien, bukan dari APBD DKI. Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak. Terkait penggantian nama tersebut, Twitter Anies pun dibanjiri komentar warganet yang pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang mendukung pergantian nama tersebut. Ada pula yang menyindir dengan nada sarkas. Seperti berikut ini, beberapa komentar dari warganet yang terkini ID kutip dari laman Twitter Anies Baswedan. Seperti akun @evianindia mencuitkan, "Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang dungu tak becus bekerja yang berniat menjadi Presiden RI. Semoga Presiden Indonesia benar-benar orang yang mampu bekerja, bukan hanya pandai berkata-kata, tanpa karya nyata, yang masih peduli dengan Indonesia. Mari aminkan doa di atas. Amin." Kemudian dari @ndt2007, "Rumah sakit adalah rumah untuk berobat orang yang sedang sakit. Kalau sehat ngapain ke rumah sehat? Jadi yang sakit di rumah aja, nggak perlu ke rumah sehat. Karena rumah sehat dikhususkan untuk yang lagi sehat." Inilah kalau pemimpin yang oportunis. Bayangkan, kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari? Ini baru menjelang 3 bulan dia lengser, langsung mencoba meraih simpati warga Jakarta dengan cara begitu. Dan saya duga ini adalah strategi yang paling cepat untuk memiliki klaim terhadap kota Jakarta. Rakyat di Pulau Koto begini, kalian diam saja. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bon misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Okay. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk.
Kemudian dari AJN Jabal Nur, bisa-bisa nanti spesialis dokternya diubah namanya. Seperti dokter spesialis penyakit jantung menjadi spesialis penyehat jantung. Waduh, netizen emang suka cadas kalau nge-tweet. Tapi bentar-bentar. Anies baru ucap RSUD diganti jadi rumah sehat untuk Jakarta. Apakah ada singkatannya? Kalau ada jangan disingkat jadi RSUJ. Nanti orang-orang malah berpikir itu adalah rumah sakit umum jiwa. Waduh. Anies tidak pernah berubah, ia selalu yakin dan percaya bahwa gagasan dan kekuatan kata-kata tidak boleh diremehkan. Baginya, tanpa kata-kata gagasan tak akan muncul, tanpa gagasan kerja tak akan ada. Meskipun kenyataannya kerjaannya nggak jelas dan amburadul, sering ambruk dan roboh pula. Anies pintar memainkan kata-kata tapi tidak bisa kerja, hasilnya sama saja. Rumah sakit diganti jadi rumah sehat, what for? Yang paling penting adalah peningkatan kualitas rumah sakit dan sistem kesehatannya, bukan? Keluhan pasien bukan karena istilah rumah sakit, tapi karena pelayanan rumah sakit yang buruk. Bisa jadi karena sistem kesehatan yang lelet, tenaga medis yang mungkin kurang bersahabat dan tidak berkompeten. Makanya banyak orang lebih memilih rumah sakit di luar negeri. Mau ganti nama jadi rumah sakit pun, sama saja tidak berefek apa-apa kalau layanan kesehatan masih sama seperti sekarang. Di saat negara tetangga sudah open border karena pandemi yang terus melandai, banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong pergi berobat. Ini fakta yang tak terbantahkan. Entah apa yang ada di pikiran Anies sehingga merasa gonta ganti nama, bisa sangat mendesak dan penting. Coba bayangkan kalau orang ini jadi presiden. Takutnya nama departemen pun akan diubah semau dia. Misalnya Menteri Keuangan, diganti deh namanya jadi Menteri Kelebihan Bayar. Kalau coba begini lebih baik Anies jadi copywriter aja, cocok dengan keahliannya. Menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi orang. Dengan kemampuannya ini dia pasti bisa menjual apapun dan punya bisnis yang potensial. Apalagi kalau mau jualan agama. Pastilah laris manis. Please lah, gak usah jadi gubernur apalagi jadi presiden. Kemampuannya ini loh, bikin negara jadi mundur malahan. Kerja minim, mulut besar, kapan majunya? Kalau dikritik, ngelesnya gesit dan cepat. Bagaimana menurut Anda? Tak kapok ganti 22 nama jalan, Anies ganti nama seluruh rumah sakit di DKI Jakarta. Urgensinya apa, Wan? Wan, sungguh nggak ada kerjaan kah? Yang ambruk-ambruk gimana kabar, Pak? Kita mencanangkan penjenamaan rumah sehat untuk Jakarta. Program ini sebenarnya sudah dirancang, sudah nggak lama. Ide gagasan mulai dibahas 2019, 2020 mulai awal. Mulai kita siapkan langkah-langkahnya, lalu muncul pandemi. Sehingga ini terhenti, baru kemudian diaktifkan lagi setelah kita bisa suasananya lebih memungkinkan. Menjelang lengser, Anies makin bikin kebijakan yang gak karuan. Sebagai warga Jakarta, saya makin gregetan melihatnya. Bukannya menyelesaikan masalah-masalah besar yang dikeluhkan warga Jakarta dalam bulan-bulan terakhir ini. Saya bingung, Anies ini kan belum tentu menjadi gubernur lagi. Jaminan seorang Anies Baswedan kekuatannya seperti apa? 4 bulan lagi dia sudah lengser. Tepat pada Rabu 3 Agustus 2022, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD seluruh wilayah Jakarta menjadi Rumah Sehat. Anies mengatakan perubahan nama tersebut adalah salah satu bentuk merubah pola pikir masyarakat Jakarta mengenai rumah sakit. Pasalnya, mereka yang kerap datang ke rumah sakit dikarenakan dirinya tengah merasa sakit, bukan berorientasi untuk sembuh. Anies berkata, selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit.
Lebih lanjut, Anies menuturkan adanya perubahan nama tersebut adalah berperan sebagai penambahan aspek rumah sakit. Salah satunya, aspek promotif serta aspek preventif. Sehingga kata Anies, mereka yang datang ke rumah sehat adalah bagian dari meningkatkan kesehatan dari dirinya. Ia berkata, jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit. Karena itulah kemudian konsepnya disusun sebagai sebuah rumah sehat untuk Jakarta. Anies menambahkan meskipun penamaan ini dilakukan di RSUD Cengkareng, namun penerapan nama tersebut akan dilakukan di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta secara serempak. Perubahan nama ini juga diikuti dengan penggantian logo rumah sakit di seluruh RSUD. Ia berkata, karena itu konsep disusun sebagai rumah sehat untuk Jakarta, menyeragamkan seluruh simbol di rumah sakit Jakarta yang selama ini beda, seakan bukan satu kesatuan, papar Anies Baswedan. Lalu, apa sih Pak urgensinya mengganti nama rumah sakit itu? Apakah setelah diganti namanya dari rumah sakit menjadi rumah sehat, tiba-tiba seluruh pasien sakit akan langsung sehat gitu? Ataukah tiba-tiba jadi gratis biayanya? Hadah, ini sih nggak jauh beda dengan pergantian nama jalan yang beberapa waktu lalu terjadi di DKI Jakarta. Tapi memang bukan buat warganya bahagia, justru malah bikin repot alias rempong banget. Bahkan banyak sekali daerah di DKI Jakarta yang memprotes keras keputusan sepihak ini. Tapi Anies lebih cerdik daripada warganya. Licik sih, lebih tepatnya. Justru dengan pergantian nama-nama rumah sakit di wilayah DKI ini, Anies sebetulnya ingin agar warganya lebih ingat padanya. Sebagai seorang gubernur yang berjasa mengganti nama rumah sakit untuk mudah diingat. Mumet kan? Sama kayak kinerja Anies. Bisa-bisa justru ia yang akan mengklaim bahwa rumah sakit yang diganti namanya jadi rumah sehat itu adalah proyek hasil karyanya. Hahaha, kan ambiar. Anies memang selalu ingin tampil beda dari gubernur sebelumnya. Salah satunya ya ini, biar warganya ingat terus namanya. Apalagi nanti di bulan Oktober, masa jabatannya akan selesai. Sementara, pemilu serentak masih 2 tahun lagi. Kalau tidak ada yang fenomenal untuk diingat, namanya akan tenggelam bersama kekonyolannya selama ini. Diketahui Pemprov DKI Jakarta memang mencanangkan penamaan Rumah Sakit Sehat untuk Jakarta dan Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN pada Rabu 3 Agustus. Pencanangan tersebut digelar di halaman RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati mengatakan penamaan Rumah Sehat untuk Jakarta nantinya langsung oleh Gubernur DKI Anies. Acara tersebut digelar serentak di 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu. Ya, bukannya memprioritaskan penanganan masalah serius di Jakarta seperti masalah banjir atau kemacetan, Anies ini justru terlihat lebih sibuk mengurus masalah sepele dan urusan lain yang sebenarnya nggak penting banget dan nggak ada manfaat langsungnya untuk masyarakat DKI. Tapi nggak apa-apalah, pastilah nanti JKT58 akan berucap, nggak apa-apa, yang penting kan soleh dan seiman. Makan tuh seiman yang nggak becus kerja. Bagaimana menurut Anda?